Oke okay, kita lanjutkan kemasan kita ke materi berikutnya yaitu kurva dari energi potensial. Jadi seperti yang di video sebelumnya, jadi energi potensial itu energi karena e, kedudukan benda ya atau konfigurasinya. Jadi karena posisinya, karena tempatnya. Jadi bisa dibilang energi potensial itu fungsi dari posisi dari koordinat x, y atau z. Misalnya energi potensial gravitasi yang udah sering banget ya itu kan fp sama dengan kalau kita pakai koordinat y berarti NGY. jadi m dikali g dikali ketinggiannya nah ini koordinat nih y itu koordinat yang lain dari potensial gas kita juga udah belajar ya itu rumusnya fp sama dengan setengah kx kuadrat dan di sini ada posisi juga yaitu x simpangan si begasnya dikuadratkan jadi ini menunjukkan bahwa energi potensial itu selalu fungsi dari koordinat lah ya x y atau apapun dalam hal ini kita bahasnya yang satu dimensi aja jadi di sini f fungsi y aja, yang di sini f fungsi x aja. Dan ini kalau digambar kurvanya, berarti yang gravitasi bentuknya linear, garis lurus, karena y pangkat satu kan. Kalau yang pegas ini, ini kan x kuadrat. Jadi karena kuadrat, kurvanya bentuknya parabola. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kurva yang ada dari energi potensial, tergantung nanti rumusnya apa. Nah, kita juga udah tahu bahwa energi potensial itu berkaitan sama gaya konservatif. Kalau sebuah gaya bersifat konservatif, maka dia punya energi potensial. Jadi gaya konservatif ini bisa dihubungkan dengan energi potensial. Dan itu rumusnya simple. Kita tinjaunya satu dimensi aja. Oke, okay? kalau satu dimensi, misalnya ke sumbu x, ini rumusnya begini. Hubungan antara gaya sama energi potensial. Di sini F itu gaya dan U di sini ini artinya EP ya. Ini simbol lain aja. Biasanya orang pakainya kalau di buku-buku luar itu bukan EP ya pakainya, pakainya U, menunjukkan energi potensial. Jadi gaya sama dengan minus turunan dari si energi potensial ini. Nah ini hubungan yang penting banget untuk dipahami. Nah jadi kita bisa dapat gaya gravitasi dari energi potensial. Ini maksudnya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi gaya gravitasi kan F nya MGY. Kalau kita turunin, kita pakai rumus ini, minus DU DX, berarti pakainya Y ya, minus D Udy, turunin mg ya terhadap y, jadinya kan mg terus diminusin, minus mg. Ini artinya bahwa gaya gravitasi melawan si koordinat. Kalau kita bikin koordinat y arahnya ke atas positif, maka gravitasi selalu arahnya ke bawah melawan, gitu ya. Sama dengan potensial pegas juga kalau dihitung F sama dengan ini diturunin terus dikasih minus, ini jadinya kx, kasih minus minus kx. Ini pun kita tahu nih gaya pegas ya, ini hukum Hook. Dan minus artinya itu menunjukkan gaya pegas melawan simpangan. Pegas kita tarik ke kanan, gaya pegasnya ke kiri. Tarik ke kiri, gaya pegasnya ke kanan, ya kayak gitu. Ini kurvanya. Secara umum misalnya kita punya kurva U seperti ini yang energi potensial. Jadi bentuknya bisa bebas ya. Misalnya kita punya kurva kayak gini aja dalam satu sumbu di sumbu x nih ya. Ini turun naik turun naik lagi gitu. Nah kita bisa lihat gerakan benda ketika dipengaruhi potensial seperti ini. Dengan cara ngeliat gayanya, karena ada gaya kita tahu kan ya arah gerakannya kemana. Nah lihat dilihat dari rumusnya F sama dengan minus turunan. Sedangkan tahu e, turunan itu artinya gradien kurva, kemiringan kurva, ya. Jadi dengan lain kita bisa lihat gaya benda dengan cara ngeliat kemiringan kurvanya. Kurvanya miring kemana terus diminusin, itu nanti menunjukin gerakan si benda. Jadi gaya pada benda itu minus dari gradien kurva kita. Nah kita coba lihat ya. Misalnya nih kayak gini nih. Kita tinjau partikel di daerah sini nih misalnya ya. Dari 0 sampai A nih. Nah ini kan kurva ini dari sini sampai sini kemiringannya negatif. Berarti ini kan turunnya negatif kan. Karena gradiannya negatif. Turunnya negatif. Tapi F itu minus dari gradian. Minus dari minus. Jadinya positif kan. Artinya apa? F-nya positif. F-nya ke arah sumbu X positif. Jadi di bagian sini nih gaya bendanya ke kanan. Benda dipengaruhi gaya arahnya ke kanan. Ya jadi benda kalau ada di sekitar sini dia akan cenderung menggeraknya ke arah sini searah gaya. Jadi di daerah sini, daerah sini juga nih sama ini gerakannya ke kanan. Coba kita lihat lagi yang lain. Misalnya di daerah sini nih, ya dari A sampai B ini naik nih kurvanya. Di sini juga nih ini juga naik nih. Kita lihat kalau naik berarti gradiennya positif. F minus dari gradien berarti F-nya negatif. Kebalikannya jadi F-nya negatif berarti gayanya ke kiri. Gayanya kayak negatif ya. Jadi gerakan bendanya ke arah sana. Di sini dan di sini gitu. Jadi gambarnya jadi kayak bukit. Seakan-akan kita taruh benda ini, ini kayak bukit. Nih. Benda ada di sini, dia gerak ke kanan karena turun bukit. Benda taruh di sini, dia turun ke kiri karena turun bukit. Ya jadi gerakan bendanya berarti ke arah turun ya. Selalu ke arah turun, cenderungnya. Banyaknya kayak gitu lah. Nah di konservatif itu kita tahu berlaku hukum kekayaan ke energi mekanik. Jadi energi mekaniknya itu konstan katanya ya di setiap kondisi. Jadi artinya dalam kurva ini kita punya energi mekanik selalu konstan nih. mau di sini mau di sini mau di sini mau di sini, mau di sini itu nilainya konstan. Oh berarti bisa dinyatakan sebagai berikut dong ya energi mekanik itu ibaratnya kayak garis horizontal kalau di kurva ini. Karena misalnya selalu konstan. Misalnya kita punya sistem ini energi mekaniknya 400 joule. Jadi mau dititik mana manapun selalu 400 Joule. Ya ditunjukkan dengan garis merah ini. Nah buat apa ini formasi EM? Buat nyari EK. Nyari kinetik. Karena kita tahu EM sama dengan EP plus EK. Di mana mana selalu begini ya kalau konservatif. Jadi misalnya di titik C nih ya. Kita punya titik C. Yang di sini nih kita pengen cari nih EK nya berapa. Nah di titik C ini bacanya gini. Ini kan EP nya berarti 200 Joule nih. Ya, yang sumbu ya ini 200 Joule, Sedangkan EM-nya 400 Joule. Di sini EP-nya 200 Joule, energi mekanik 400 Joule, berarti oh dapat EK-nya. Tinggal kurangin kan? 200 Joule. Lagi misalnya titik A. Ya titik A di sini kita lihat, di sini nih titik A. Ini berapa EP-nya? 0 kan? Oke, kalau EP-nya 0 berarti lagi bisa dicabut nih energi kinetiknya. EK-nya sama dengan 400 Joule berarti kan. Nah, kayak gitu jadi ya cara jadinya, gampang banget. Nah, yang penting lagi adalah N itu jadi pembatas. Si energi mekanik itu pembatas benda geraknya boleh di mana aja. Karena nggak mungkin benda bisa gerak di sini nih. Daerah sini nggak mungkin. Ya, daerah, daerah sini nggak mungkin. Di atas ngelewatin kurva si EM itu nggak mungkin. Kenapa? Karena gini. Misalnya aja di titik 0 nih ya. yang sama dengan 0. X sama dengan 0 kita punya EP-nya berapa? 450 Joule. Sedangkan energi mekaniknya tetap 400 Joule kan. Berarti kalau dihitung EK-nya, EK minus. Mau mau. ek minus 50 Joule. Apa artinya kalau ek minus? Sedangkan kita tahu EK apa? Setengah MV kuadrat. Sedangkan ini setengah MV kuadrat nggak mungkin minus. Masa nggak mungkin minus? V dikuadratin. Kecepatan dikuadratin nggak mungkin minus juga. Jadi nggak masuk akal. Artinya apa? Ini sebagai pembatas. Atau bisa disebut titik balik. Turning points ya. Jadi titik E dan F ini biasa titik balik artinya apa kalau benda jangan ke sini nanti ya balik lagi ke sini nah, bisa nembus dia sama benda juga kalau jalan ke F nih udah nyampe sini doang nanti dia ya balik lagi nah mungkin bisa melebihinya gitu ya nah ada lagi yang menarik nih bicara soal kemiringan kurva ya gradien ini sebenarnya gradien nggak cuma positif dan negatif bisa juga gradien itu nilainya 0 kemiringannya 0 artinya kurvanya mendatar seperti yang di titik A, di titik B, di titik D gitu ya. Jadi kemiringan 0 itu bisa di titik minimum, di sini titik maksimum atau di kurva yang datar ini. Artinya apa? Kalau kemiringannya 0, berarti F-nya 0 kan? G-nya 0. Kalau G-nya 0 berarti apa artinya? Benar dalam kesetimbangan. Itu hukum 1 Newton. Nah, kesetimbangan itu macam-macam nih. Kita bisa lihat nih. Coba kita lihat dulu ya di titik minimum nih. Ini artinya kalau benda kita taruh di sini, benda ini bakal diam karena F-nya 0. Sekarang kalau bendanya digeser sedikit ke sini, apa yang terjadi? Jadi nggak setimbang kan? Karena ada gaya dong sekarang. Nah gaya ini akan bikin bendanya turun ke bawah. Karena tadi ya kurva P itu mirip lintasan bukit. Jadi taruh benda di sini dia bakal turun ke bawah kan? Lewatin titik setimbangnya lagi. Terus nanti dia naik ke atas. Terus nanti turun lagi dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi dia akan bolak-balik di sekitar titik A ini. Itu yang namanya kesetimbangan stabil. Terus kalau misalnya kita taruh benda di sini nih, setimbang ya, nggak gerak nih, F-nya 0. Karena kita geser sedikit ke sini aja misalnya. Namanya terjadi dia turun ke bawah, terus, 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 dan nggak mungkin balik lagi ke sini. Ya, jadi disimpangkan dari titik setimbangnya, dia nggak akan balik lagi, dia malah menjauh dari titik setimbang. Ini namanya kesetimbangan labil. Nah, kalau yang titik D nih, ini mendatar. Setimbang ya, karena F-nya 0. Geser ke sini, tetap setimbang. Nggak ngaruh. Geser ke sini, tetap setimbang. Nggak ngaruh. Nah, jenis kesetimbangan yang ini namanya kesetimbangan netral. Jadi kita punya tiga kesetimbangan. Stabil, labil, netral. Nah, itu kira-kira pengenalan kalian ke kesetimbangan. Dan nah, itu bisa jelaskan melalui kurva energi potensial. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini cukup membantu untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi energi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.